Hai semuanya, selamat pagi. Aku baru suara ceburin tadi sama Bu mau kurang ajar reset. Sama Naila, dua-duanya gara-gara Nuran berenang, suruh mau ceburin sampai geletakan gue di lantai. Ceburin lagi bang? Enggak mau. Saya gak masalah sama panas, panas yang takut sama saya. Asik. Jadi saya gosong ya gosong, hitam ya hitam, siapa suruh ke Bali, kalau ke Bali itu siap dengan matahari. Itu namanya ke Bali, bener gak guys? Jadi kalau kita namanya ke Bali sudah siap lah, kulit jadi merah, tangan jadi hitam, apalagi rambut jadi kering, karena menikmati alam. Kalau kita ke gunung beda lagi, ke gunung muka jadi putih. Nah jadi supaya kita kayak bule-bule dikit lah, kita bukan tambah bule tambah hitam tambah gosong. Jadi gitu guys, sih kita lagi nikmati villa. Dari kemarin kan nggak nikmatin, nggak berenang, nggak segala macam. Jadi sekarang lagi nikmatin melihat merasakan bagaimana kondisi di villa. Ini hari ke 4. Jadi sayang kalau kita nih kan kolamnya keren banget, ada jacuzzinya, ada tempat-tempat tidurannya, ada santai-santainya, jadi seperti di pantai. Ngapain Bu? Nggak tahu deh Stania nih, kita lagi mau harus diwarnai rambutnya, udah banyak kita mau dandan, mau jalan, kata jam 2 mau jalan, kita disuruh gini. Nggak apa-apa deh, ya mama ubahnya udah banyak banget, kata siapa sih berubah beda warna, jadi rambutnya beda warna, warnanya sini oranye dikit gitu. Jadi Stania bilang jangan mah, diratain aja, bukan ubanan. Kalau benar kan putih, benar kan putih. Saya bukan putih, ya saya putih coba di sini putih, ubanannya di yang pucuk ban depan, belakang orange. Tumen batannya perhatian mau. Oh, masya Allah ada maunya jangan-jangan. Parah maunya, pusing aja ngelihat mama rambutnya putih semua, putih semua, kacau kan udah putih semua, enak aja. Tuh hitam. Akarnya ini putih semua nih akar. Ah, kacau semua. Masa putih? Emang kita udah nenek-nenek? Emang. Aduh. Udah banyak. 7 udah 8. Itu kan rezeki, gak bisa dicari rezeki. Namanya rezeki. Maksudnya Nathania maunya saya kayak gini nih. Tuh remaja. ABG namanya. Tujuannya Tania tuh. Kan dia tadi warnanya begini. Jadi begini, jadi saya mau dibikin begini, jadi muda. Kita itu kan bukan uban, artinya mau memudakan diri. Ini Tania yang beli. Biar mama dipikir aku gitu, kan selalu menyimak. Tania ya, nggak mau kemana-mana. Padahal cuma mau ke pantai. Enggak, paksa deh masih ke pulau lagi. Repot, mama ada berang salon-salon ke sini aku kerja. Irit, jadi uang salonnya ke dia. Harusnya kita katanya memang. Jadi kita ke ATM ya? Ujung-ujung ATM. Jadi kita lihat apakah saya seperti ini atau seperti banget, seperti apa yang pilih, dan seperti ini gak warnanya. Jadi kemarin itu ceritanya aku kan warnain rambut juga. Jadi abis warnain rambut terus aku bilang aku warnain rambut juga deh. Kenapa aku warnain rambut? Karena aku ngerasa rambut aku tuh terlalu terang banget di atasnya. Akhirnya aku belilah cat yang agak gelapan. Terus aku kebeli cat yang ini yang warnanya terang banget. Pas ngeliat rambut mama begini, mama sih deh, aku bilang dia salah beli, jadi kasih ke kita. Jadi aku beli semua, aku beli itu. Banyak warna. Jangan-jangan jadi terang rambut aku nih. Wah, akhirnya papa bawa datang, dia langsung kaget. Jadi gua rambutnya terang. Gak gitu maksudnya. Wah,
curang. Maksud dia. Aku bukan salah beri warna. Di warna rambut aku udah terang banget, Ma. Rambut aku, Mama kan lebih terang rambut aku. Itu nggak cocok kalau pakai warna ini. Tapi semalam bilang sih, Papa, boleh ya aku warnanya terang kayak Tania. Oh, boleh. Tapi Tania kan masih muda. Kamu udah tua, sudah tua deh. Aduh, kacau deh. Aduh, nggak boleh dandan, nggak boleh. Nggak boleh, aneh-aneh. Jadi ya udah deh. Kan kita juga COVID. Jadi kalau COVID itu harus standby di rumah saja. Saya juga jarang ke teman-teman, sekarang udah jarang, kurang. Arisan. Nah, menurut aku Mama ini yang paling parah ubahnya. Sementara ini arisan aku bukan apa. Mereka udah mulai sih buat. Tapi aku jarang datang. Boro-boro deh ingat diri sendiri, rumah aja kita lagi stres. Belum rapi-rapi, rumah yang mau ditinggal belum rapi, rumahnya semua belum rapi. Tukang banyak. Ini lagi menikmati 4 hari di sini, 5 hari di sini. Enggak dengar tak tok tukang lalu. Aduh, enak rasanya. Cuma otak lagi berpikir, gimana saya mau bikin lagi kayak gini? Hah? Villa kayak pembangunan. Gini. Jadi saya ada rencana mau ide lagi. Ide lagi, ada coba ide lagi di puncak kayak gini. Di Bali lagi. Kita beli tanah di sini. Atau di Bandung. Ma, beli tanah aja di sini. Jadi beginilah kalau punya anak, enggak anak perempuan. Semuanya dulu ya. Kita masa-masa saya menikmati punya anak perempuan. Dulu kan saya ngurus dia, sekarang dia ngurus kita. Makin saya tua, makin saya harus diurus. Jadi ya itulah, Naila urusnya beda lagi. Karena masih kita urus, masih anak-anak kan. Tapi udah mulai saya sakit tuh, Naila repot banget, dia repot banget. Ya alhamdulillah rezeki punya anak perempuan. Makanya nggak boleh jauh-jauh, dia bisa keluar. Ya syukur anak bisa ngecatin. Ntar lagi anak bisa motong rambut. Ntar lagi anak bisa bikin kue. Kue sudah bisa. Dia duduk tenang aja menikmati. Saya mau buka itu nanti salon, tanya mau salon. Pokoknya mau ini aja, bakery sama salon jadi satu. Salon bakery. Salon gitu. Bakery jadi udah, satu. Udah setahun tuh itu cara kita. Sinai. Nunggu mama. Mama tidur deh. Tadi aku telepon katanya kayaknya katanya duluan sini, mama masih. Tapi mama tahu kan lu di sini kan. Nanti kayak dikit Zania lagi. Mau main layang-layangan. Lihat. Gak ada niatan untuk main laut, ini gue cuma takut nih si Ezio sama Aira ikut-ikutan main di tengah laut gara-gara si dedinya bercandain suruh main tengah laut. Mana nih tuh si Ezio sama Aira, sumpah nih anak gue bikin gue stres. Kenapa bu? Terlalu jauh, lihat gak ada yang main sampai jauh begitu, cuma dia aja. Takut ombaknya makin malam makin bahaya kan, mereka lagi enjoy cari kerang-kerang kelihatannya. Jadi udah cukup lah. Udah mau maghrib. Zio, Aira cukup. Naila, foto di situ semua komplit. Tuh anak-anak ini bingung kita kadang-kadang ya. Sampai kita mau bikin apa kita lupa.
lupa. Udah selesai sunsetnya. Gimana? Lu gak ada anak mama yang selalu ngejawab-jawabin nama dong? Kenapa? Mama selalu mau kan? Kalau kamunya hilang ke bawah ombak, kan mama? Ma, boleh gak? Mama gimana? Aku main pasir. Nah, kalau main pasir sekarang, gak pake ntar. Foto-foto. Maya main pasir boleh, sini-sini, tapi di sini. Ya, kalau main pasir sekarang. Tunggu, 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 tunggu. Sini. Candi. Bukan gunung, tapi di situnya komplek-komplek. Oh, gunung ada kompleknya. Seru banget gunung pakai komplek. Kita tanyain. Kasih main di sini. Wah! Aku enggak mau pulang. Enggak mau pulang, nginep sini aja. Iya. Iya deh, nginep sini aja. Bawa aja di pasir dong. Ikut. Besok masih mau main? Masih. Jadi besok enggak usah pulang 10 hari aja. Huh? Oke, nggak pulang. Oke, nggak pulang. Aduh, ya Allah, ini rambut basah banget. Ya, makan pizza. Jadi sebenarnya mereka tuh mau main di laut dari kemarin, tapi kita pulangnya udah kemalaman ya. Akhirnya ke Jimbaran cuma main-main sebentar. Hari ini puas nggak? Puas banget. Besok pulangnya malam boleh. Emang malam besok pulang ke Jakarta. Aku nanti boleh duduk sama mama nggak? Boleh. Aku berarti duduk-duduk ada di lagi. Gue kerasa gimana gitu? Kenapa? Iya. Gue video tuh mau lagi romantis tuh, jarang-jarang lihat Bang Buo romantis. Jarang kan, selalu gini. Ini video apa, sorry ya, berat nyimbanginnya. Gak ada momen, ambil yang banyak. Mumpung dia lagi romantis. Tadi udah ada 20 ribu, Pak. Udah 25 ribu. Ini tetap ini mau bikin buat Bintaro. Satu, dua. Kita doang, gak ada apa-apain. Hah, gak ada reka ulang. Kuenya nih, kuenya kan. Kacau deh. Tadinya cepet tadinya. Gue takut malah kita ini surprise-in ya. Cara pengantin baru kan. Dengar dong. Buka aja langsung. Buenas noches, señoras. Ini hasil dari Tania warnain. Ini gak perlu ke salon, tadi kan ubanan. Karena suami saya tuh gak suka ubanan. Jadi saya dicat. Udah gitu, jadi dicat lah, dikramasin. Jatuh hatiku, ya Allah. Jadi rambutnya udah tidak berubanan lagi.
Jadi siapa yang mau ngecat ke Tania, salon Tania aja. Sun, segera buka salonnya. Entah di mana lokasinya lagi dicari.